Oke. Lagi. So now Ina nak pergi mesti di awal dengan Eco Shop. Dah Ina lupa. Nak pergi mesti awal dengan Eco Shop. Lepas tu Ina nak cari pemenang kat sana. Jomlah ikut Ina. Lain lah lupa. Okay bye. Hey bye pula. Jom. So Ina nak cari juga chat hari ni. Sebab Ina nak buat yang murah kat ruang tamu tu kan. So Ina nampak ada hardware buka. Tapi dia kata tak payah pergi hardware tu. Dah ada hardware lain nak pergi. So now kita orang all the way nak pergi ambil hardware. Ambil hardware pula dah pergi hardware tu. And then nak pergi rumah Mak Edi. Nak ambil barang kat sana. Sebab ada yang barang Ina tak hantar ke alamat sana. So dia hantar rumah Mak Edi. And then Ina akan patah balik rumah. Dan Ina akan upgrade sikit rumah hari ni. Tengok apa yang boleh. Kalau boleh buat murah, buat murah. Kalau ada barang-barang yang Eddie beli kat Ikea hari tu pun nak pasang sekali hari ni. So tengoklah kita update kita punya living room juga hari ni. So macam-macam lah nak buat. Maybe akan ada part 2, okay. So now Ina akan ambil barang and then Ina akan patah balik rumah. So yeah, jom. Okay, so now Ina kat depan hardware. The thing is Ina tak ingat warna apa yang Ina nak beli. So Ina akan tengok dulu warna apa Ina nak beli. Ina akan tutup balik pintu. Ina akan tengok dulu warna apa Ina nak beli. Then baru Ina turun. Okay, kejap. So now Ina dah decide dengan Edi nak ambil corak ni. Taklah fully tiru. Tapi ni lah inspirationnya. So Ina akan ambil warna-warna ni lah. Okay, so nak kena pilih lah warna kat sini. Ina akan pilih directly. Tu sasya yellow. Yellow band. Oh, yellow band ni lawa. Terbalik lantak lah. Okay. Dia tu exotic bloom tu lawa ni korang. Okay. Okay. Plus pen sikit. Okay. Ambil 10 colour. Ada 10 colour semua. So jom kita beli. Kita ambil brush sikit. Ini satu besar. Tepuk sikit. Kita cakap yang tu yang tak halal. Non halal. So nak pakai, pakai yang ni dia kata. Haa. Terbaik. Ambil yang ni. Kan senang. Sekali banyak macam ni. Ni so pendek. Sama. Kebezanya. Kita pergi tanya dia lah. Okay. So Ina dah siap beli semua. Barang-barang untuk cat segala macam. Ada few cat yang tak sampai lagi. And yep. Untuk video. So hari ni Ina nak sambung yang lepas. Okay. So yang macam yang korang tahulah. Semalam Ina dah beli cat dengan barang-barang cat semua. And also dah sampai lagi dua barang untuk update Ina punya living room, which is kejap-kejap. So yang ni adalah kelet 4x4. And yang ni pula adalah kerusi. Ina nak tambah kerusi makan Ina. And yep, itu baju anak. Kita orang nak keluar. So suruh dia tukar baju. Okay, so ini adalah insert Kallax. Saya nak ambil daripada rumah lama. Ina akan upgrade sikit dia punya depan tu. Nak bagi lawa sikit. Sebab now dia plain putih. So Ina ingat nak tapau wallpaper ke macam mana ke. Nanti kita tengok macam mana. And another one is, Ina tak sabar sangat nak buka. Tada! Beauty stall. Dalam ni ada something yang Ina akan tunjuk kat korang. Ina akan letak kat ruang tamu Ina lah. Dan Ina dah, sebenarnya Ina dah tak sabar sangat. Jadi dia akan pasang Kallax ni dengan kerusi ni. So jom. Kau ingat tak wallpaper ni? So Ina ingatkan wallpaper ni Ina nak buat balut untuk dia punya laci depan tu. So actually dekat mesin di awal ada few colours lagi tu. Ada warna biru, ada warna kuning. So now Ina nak pergi tadi tapi disebabkan hujan tiba-tiba lebat. Kita orang dah tak jadi nak singgah. Lebat gila korang. Sekejap tengok eh. Sekejap je. Lebat. Nampak tak? Alamak. Ha. Nampak? Lebat. So kita orang tak jadi nak singgah Mr. DIY. Jadi Ina akan guna dulu yang pink ni dulu untuk balut apa yang boleh. So dalam ni ada 5 meter je. Ha. Dia ada 5 meter je. Bolehlah kot. View apa? Laci. So ini kan masa Ina dah tak sabar. Bang, cepatlah bang. So jom kita tengok Eddie pasang.
Ni nak akan lekat ni juga sambil-sambil tu. Tengok korang. Wih, cantiknya. Wah. Eh, kena tak dengan warna biru ni? Ah, nak ambil, nak match. Eh, hey, hey, apa hal? Wah, cantik. Petas. Wah, oh, lain pula eh rupa dia. Bawah dia. Penyibuk, penyibuk. Wih, cantik korang. Tengok ni. Terbaik. Ina beli dua. So, ni satu. Tu dua. So. Terkepit tangan. Aduh, macam ni orang pada. Dia orang keluar you dah. Okey lah korang, nanti dah siap nak tunjuk eh. So yang sailor ni kan dia dah siap awal-awal dah. Sebab hari tu kita orang beli pening kepala nak pasang. Yang ni dah siap dah korang. Dia lain sikit lah. Tengok ni. Yang ni yang lama punya. Okey. Dah siap dah. Senang ye ni. Link dekat description eh korang. Yang ni ada menu lah korang tengok. Dalam bahasa Inggeris lagi. Terbaik. Okay. So ni manual dia. Okay, so sambil Eddie pasang tu, Ina akan buka box daripada beauty stall ni. Dalam ni adalah, jom kita buka sama-sama. Okay, jom kita unboxing. Ina dah tak sabar. Bila kita dekor rumah, benda ni adalah last touch. Okay, Ina tunjuk korang apa dia. Yalah, seronoknya. Wow, buka-buka terus bau korang. Ini adalah. Hai, nak tunjuk korang. Besarnya apa ni? Ha, nampak? Coco Door. Ini adalah Coco Door. Ina beli daripada beauty stall. Korang boleh tengok link dekat bawah. Ini adalah perfume. Ina beli 4, saya silap Ina. Sebab satu untuk bilik tetamu, satu bilik Ina, satu ruang tamu. Okay. Kalau korang nak letak benda ni, korang kena make sure korang tamu dengan dapur kena ada divider ataupun penutup supaya bau ni tak pergi ke sana. Weh, bau kuat gila weh. Camellia, ini adalah Camellia. Kita buka dulu. Eh, nak ambil, Ina buat keluar semua dulu lain rasa. Okay, yang ni adalah Camellia. Ina tak rasa ni. Kan nak tunjuk korang eh. Jap. So, ini adalah Camellia. Okay, ni. Korang tak nampak, tak apa. Okay. Wow, what is this? Coco Door Signature Lovely Peony. My God. Tengok ni. Nampak ni? Dia punya packaging. Korang nak bagi hadiah ke orang. My God. I mean, tak ada kat hadiah kat orang, kat isteri ke, kan? Kisahlah kat diri sendiri ke macam Ina buat sekarang. Ina tengah sebenarnya, Ina tengah obses sikit lah dengan pewangi-pewangi ni sebenarnya. Sebab kita tengah dekor rumah, paling penting kalau rumah lawa mesti nak kena wangi. Tak kisahlah kita, bila kita masuk bilik, bila kita masuk lepas tu kita bau wangi, kita akan rasa macam calm, kita akan rasa tenang. Oh my God, this is so nice. Ni Coco Door Lovely Peony. Ina tak hati nak, Ina tak hati nak pronoun. Peony. Ni pewangi sayang. Tapi Airi tak boleh pegang, takut pecah. Okay? Mari letak sini dulu. Okay, and then another two. Okay, yang ni adalah dia punya Herbarium Diffuser. Ni ada diffuser. Yeah, tengok tu. Daripada Korea korang. Korea. Alright. So, the last one for the last one. Habis dah. Okay, dah habis. Dah habis. Okay, and then ada list. Okay, 4 barang. Okay, now order premium jar candle, reef diffuser, camellia diffuser, herbarium diffuser. Okay, cotton, lovely pot peony, camellia dengan apparel. Gitu, okay. So, ini candles. Ina rasa ni candles. Ina tak ingat lah. Ada candles ke? Sekejap. Ni pun Coco Door. Ni semua daripada Coco Door eh. Ina beli.
Ya Allah, ni wanginya. Cotton powder. Wanginya kurang. Ya Allah. Look at this. Kokodor. Kokodor. Cotton powder sedap. Sedap wangi dia. Bau nak tahu tak bau bedak. Bau bedak baby. Sangat fresh. So, jom kita buka yang ni pula. Exclusive fragrance. Okay. Okay, yang ni adalah yang batang panjang-panjang. Tengok ni. Nampak tak? Dia ada cotton ni untuk decoration. And then, ni batang dia untuk serap dia punya bau naik ke atas. And then, kita ada the main item. Oh, dia punya packaging kelas korang. Oh my gosh. So yang ni korang buka lah. Okay, maybe ni nak letak kat ruang tamu. Sebab ni bagi macam cantik, semua cantik sebenarnya. Okay, tengok eh. Ni dua item yang ni dah buka. And then kita akan pergi kat item yang lagi dua, which is untuk bilik Ina dan juga bilik tetamu. So yeah, yang ni kan batang dia warna hitam. Nampak tak? Okay, batang dia warna hitam. And then dia ada bunga yang juga boleh serap wangi daripada botol tu sendiri. Oi, Ina rasa ni aku korang cabut. Kenapa ada cabut pula? Betul lah, cabut and then boleh tukar kat batang yang lain. So korang sentiasalah ada bunga ni. Macam tu. Dia punya ni besar korang. My god, cantiknya. Ina nak letak satu kat dalam lain lah Ina rasa. My god, this is so nice. Macam mana ni? Ina akan letak lah ni. Sebab cantik. Dia punya bekas bawah ni pun cantik. Ni ada plastik untuk bagi dia berdiri. But this is so so nice. Ni korang letaklah kat dalam ni. Nak dah tak sabar. Kita buka barang yang paling last sekali. Ta-da-da-da. Ini adalah Camellia. Oh my god. Tengok ni. Nampak tak? Ni tak ada bau lah. Okay. So ni batang dia. Ni warna coklat batang dia. Ni batang dia. And then. Again. Oh my god, look at this. Ya Allah, semua cantik. So macam cantik. And ni korang, harga dia tak mahal. Harga dia tak mahal. Harga dia kalau untuk bagi nak, untuk fragrance dalam rumah, harga dia adalah standard. Tapi dia punya ni macam eksklusif. Oh my god, look at this. And then, ni untuk stand lah kalau korang nak. Buang-buang lah kalau korang nak simpan, simpan lah. Jadi kita buka. Ya Allah, okay, confirm. Ini Ina akan letak kat ruang tamu sebab dia ada banyak warna. Dia ada warna ni. Nampak? Dia ada bunga-bunga. So, Ina akan letak kat ruang tamu lah. Ya Allah, wanginya. Masukkan bunga ni kat dalam ni. Like that. Look at that. Okay, and then dia kata letak bunga-bunga ni. Okay, semua ni menyerap bau. Rasa Ina lah. Ni semua ni menyerap bau gitu. Then dia kata masukkan batang ni kat dalam ni. Kalau korang tak nak bau yang terlampau kuat ataupun korang nak jimat benda ni, korang janganlah letak batang ni banyak sangat. Macam ni Ina akan, for now Ina akan just letak dua dulu. And see how. Cantik lah pula. Letak tiga. Tambah. Okay. Segitulah rupanya. Cantik kan? Alright, so nampak tak dia naik bau dia kat sini. So korang letaklah mana korang nak. Okay, nanti nak tunjukkan the final result. Okay, jom sambung deko. Ta-da! So ni semua laci. Laci. So yang ni yang dah letak wallpaper tau. Nampak tak? So yang ni dah letak wallpaper. Nampak tak? So few yang dah letak wallpaper. So ada few left. Yang nak tak letak lagi. Ada 4 laci lagi. Which is Ina guna satu yang 5 meter tu pun lebih-lebih banyak tau. So, now Ina nak buka Kalex pula. Last touch korang, last touch. Dah siap. Nampak tak? Nampak jadi macam kecil sangat. Tapi tak apa. Kita orang ingat nak tambah yang belah sini. Yang belah sini lagi 8. And then kat atas kita
tambah lagi. Nampak kecil sangat. Kadang-kadang kita orang imagine benda ni besar tau. Bila sampai kat sini dia jadi macam tenet. Tolah. Nampak? Rupanya bila dah siap. Nampak tak? Matching apa? Apa kerusi tu dengan carpet ni. Nak suka sangat. And then yep, tu je untuk dekat meja ni. Yang kat sini dengan kat sini nak akan buat mural lah, tapi Ina rasa mural tu akan ada satu lagi episod yang khas untuk mural je sebenarnya. Ina rasa akan makan masa yang lama untuk buat mural. Alright. Dan kita pergi dekat bahagian ruang tamu pula. Okay, korang nampak tak dah letak? Cantik kan? Okay, sekarang ni nak tak sure sama ada nak letak kuning tu banyak ke ataupun tidak. Buat masa ni nak letak satu dulu. Yang kuning tu. Kuning tu sama corak tau. But, Aina maybe letak lagi dua. Aina tak tahu. So, Aina macam berhenti setakat ni dulu. Sebab Aina macam nak. Aina kalau Aina tak tahu, Aina akan guna komputer and Aina akan edit. Nak tengok macam mana okay ke tak. Okay. So, pas yang bawah tu ada pasal untuk giveaway. Aina tak buat. Aina tak buat announcement lagi. Apa yang giveaway-nya. Okay. Yang kat bawah ni kosong lagi. Aina akan beli dekat IKEA nanti. And then, kalau Aina tak ada benda yang nak jumpa, Aina akan beli penutup macam ni. Aina letak wallpaper ikut Aina lah. Macam mana Ina nak. So dalam tu decoration dia tak ada lagi. Macam Ina still confused nak letak apa kat dalam tu. Okay. So yang tu je. And then dekat bahagian sini korang nampak Ina dah pasang dia punya pintu tu. Pintu tu pun Ina letak wallpaper juga. So tengah-tengah tu nanti akan ada box yang sama dekat bawah ni. So dia synchronize lah. Faham tak dia ada synchronize. Okay, kalau korang nampak kokodor tu, Ina letak kat sini tau. Okay, kokodor ni Ina letak kat sini sebab Ina try letak dekat dalam chef ni. Bau dia tak naik tau, macam terbatas. So, Ina letak dekat situ. So, bila Ina letak dekat situ, wangi lah. Anak-anak pun tak sentuh, alhamdulillah. Sebab mama dia tak bagi kan, so diorang tak sentuh. Okay, nampak tak Allah Muhammad tu? Allah Muhammad tu Ina tak letak situ. Itu sementara, Ina akan letak sini. Okay, sini Allah, sini Muhammad. Okay, dekat atas sana, dekat bahagian tinggi tu. So, nanti mural akan start daripada sini. Kita ketukkan sikit lah. So, mural akan start daripada sini sampailah hujung situ. Okay. So, ni lah rupanya bila dah siap. Gitu. Cantik kan? Tapi kat nampak lah belakang tu kosong sangat. So, yang tu nanti Ina buat kemudian lah. And, ini apa? Yang IKEA Ina beli hari tu macam tak masuk, tapi entahlah. Ina ada beli sarung bantal baru lah kat Shopee. So nanti Ina buat kemudian. Kalau korang nampak ringlight Ina kat situ sebabkan Ina nak bagi tambah lighting. Ina punya lampu ni apa, terbakar. Lampu pun Ina akan tukar nanti. Yang Ina nak beli yang macam spotlight kecil-kecil tu. Tapi itu nantilah, tunggu bajet kemudian. Okay, so for now ni je. Right. So, yeah. Cantik. So, tu je lah update untuk Ina punya ruang tamu buat masa ni. Nanti, bila next punya video, Ina akan buat mural pula. Okay? So, yeah. Okay, lagi satu kokodor. Ina letak dalam bilik air tau. Korang nak tahu tak, bau dia sangat-sangat wangi. Even bila Ina tutup pintu bilik air pun, Ina punya bilik pun ada sedikit bau. Sebab dia keluar daripada bawah pintu punya lobang. Memang wangi. Ina sangat suggest korang beli ni. Ini adalah Lovely Peony. Ina tak kerti nak pronounce. Lovely Pony, Peony. Ina tak tahu. Okay, Peony lah. Bunga Peony tu. Okay, Lovely Peony memang memang sangat-sangat wangi. Ina akan beli dia punya. Dia orang ada refill tau. Ina akan beli refill dia untuk refill. Sebab Ina memang suka bau ni. Sangat-sangat refreshing. Okay. Ada lagi dua Ina tak buka. Yang Ina akan buka kemudian lah. Bila Ina dah siap dekor bilik Ina dengan bilik tetamu nanti. Okay. Tapi dua wangi. Semua wangi. Terbaik korang. Korang kena beli. Link kat bawah. So tu
itu je lah video kita hari. Thank you semua sebab tengok video ni sampai habis. And kalau korang berminat nak beli kokodor ni, korang boleh pergi kat link kat bawah. So Mina letak link kat bawah. And daripada tadi nak letak kat ruang tamu Mina, bahawa dia sangat-sangat-sangat wangi dan kuat. Dan Mina nak cakap sangat refreshing dan sangat menyenangkan. Mina happy sangat. So link kat bawah lah kalau korang nak beli. Okay, original kat bawah. Okay, korang boleh beli daripada beauty stall. Banyak lagi barang dekat beauty stall ni selain perfume. Of course, perfume ni adalah 1% ataupun 10% je daripada kedai tu. Yang lain kebanyakannya adalah skincare. Korang kena check it out. Diorang ada skincare, diorang ada beauty item, diorang ada macam-macam lagi kat dalam. Korang kena check it out. And of course, dalam tu semuanya adalah original. So thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. Yeah. And I hope to see you guys again in my next video. Bye! Yeah. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.